kau-Mu anugerah ini, oh penuh berarti, terutama yang tak menang lagi. Oh anugerah ini tersangatlah amat menghantui kepala istriku yang tak menang lagi. Apa? Apa? Sampai tu yang cakap macam tu bersayang. Iyalah, awak tak menang lagi nak buat macam mana? Abang jangan sesekali nak mengata ayah. Apa sal, apa sal, apa sal tidak boleh. Ayah yakin menang. Abang tidak yakin pun. Ayah menang. Mustahil. Ayah menang. Mustahil. Ayah menang. Hey, apa kau ni? Dah, dah, dah. Jauh sikit, jauh sikit. Eh, kenapa, Bang? Kita kena jaga SOP. Tapi bang, kita ni kan golongan kayangan. Golongan kayangan? Itu abang ingat. Dan kita ni kan suami isteri. Suami isteri? Yang itu abang lupa. Tapi kan bang, ayang rasa ayang akan menang besar malam ni. Hey, jangan beranganlah, jangan berangan. Kalau ayang menang doang dah jemput ayang datanglah. Ayang, habis tu buat apa orang buat ABP ni? Apa? Ayang ingat ABP ni apa? Nak enjoy happy-happy? Yeah. Orang semua tengah COVID, kita semua ikut SOP. Diorang buat ABP pasal melalui ABP tu. Kita mengingatkan orang tentang SOP, kita jaga kita. Faham? Sayang, macam ni sayang, macam ni. Macam ni, kita ikut sistem makan dekat restoran musim PKP lah. Apa maksud abang? Maksudnya kita datang daripada satu rumah, kita pergi ke restoran naik satu kereta. Sampai kat kedai makan, kita kena duduk jauh-jauh. Kelakar tak, ayang? Sistem apa ni, Leha? Sampai kita hilang kerja. Leha, lepas ni awak ikut saya. Kita pergi ke WSP, kita keluarkan duit. Abangku Zari, ku sayang. KWSP kan untuk bekerja je. Hei, habis kita ni apa? Kita ni apa? Kita kan dah kena berhenti kerja, abang. Jangan kata KWSP. Kita sendiri dah lama tak berair. Tak berair maksud awak? Kita kan memang ada masalah air. Ya Allah, fikiran abang bercelaru. Tapi tak apa, abang ada lagi satu tabung KWSP. Abang ada satu lagi? Ya, kumpulan wang simpanan penganggur. Nak tak? Tak ada kerja, tak ada gaji. Balik rumah pun tak boleh mandi. Marilah abangku, kita jadi scammer. Boleh kaya raya. Nak tak? Sia-sia kita bekerja selama ini. Dapat duit takkan semua kita nak. Abang rela lepas ni jual rumah, jual kereta. Tapi awak jangan makan duit haram. Abang, tapi saya rindu abang. Nak duduk di tepi tingkap dalam kapal terbang, abang. Leha, lepas ni abang beli motor. Ha? Awak boleh juga duduk sebelah tingkap, kan? Yes, thank you. Thank you, finally thank you, abang. Ya Allah, Leha. Motor mana ada tingkap? Awak ni mudah terpedaya. Abang jangan tipu saya, abang. Habisnya dua cermin tu apa, abang? Leha,
itu Samira. Doktor kenal saya kan? Saya Dato' Kai Tim. Masih kenal? Ya, doktor. Ya, ya. Okey, kita orang ni daripada golongan kayangan. So, kita ni boleh kau tim lah kan? Saya doktor hi hi dan saya hi ha. Memang. Tengok. Bila golongan kayangan berborak, golongan marhain macam kita ni tak dipedulikan. Abang jangan sedih abang. Kita kan masih ada lagi simpanan wang penganggur. Kita keluarkan duit kita, bang. Yang penting kita enjoy! Hey, jangan berani nak guna tagline I, okey? Tak kisahlah golongan kayangan ke, marhain ke, SOP kena jaga. Kalau tidak, anda akan didenda. Betul, Hiha. Kita memang kena jaga SOP. Kalau kita tak jaga SOP, takut-takut nanti kita akan kena pikir-pikir lah sendiri. Itu pun nak ajar. Abang. Kita orang kaya kan? Kita ni golongan orang kaya. Takkanlah kita nak kena ikut SOP semua ni, bang. Ini memang contoh. Contoh orang kayangan yang berlagak ikut cakap dia power tak gila semua bila kuasa. Kita ni dah. Kita ni gila kuasa. Alah. Ayang? Gila. Semuanya bukan. Aku Ustaz Adam. Ustaz Adam. Panas. Panas. Bakal. Bagus. Masya Allah. Kenapa dengan korang semua ni? Saya buat bercakap tentang kasta. Tak kisah kita miskin ke kita kaya. Kita semua sama. Oh, Ustaz curi. Dengar. Adalah dengan sikit-sikit. Kita harus bersatu. Jangan bergaduh. Harus ingat, dalam hidup ini banyak hikmahnya. Saya tahu, Ustaz. Tahu? Saya tahu. Silakan. Sebab dalam dunia ni sekarang, Ustaz, kalau kita selalu bersyukur dengan apa yang ada, kita tidak akan mengeluh dengan apa yang tiada. Yes! That's my husband. Bagus. Tapi kena ingat juga, bab kata orang-orang soleh dalam hidup ini. Itu kita... saya tahu, Ustaz. Silakan. Kalau kita dah biasa di lambung ombak, kita takkan gentar dengan gerimis. Yes. Thank you. Ya, betul. Bagus, saya lihat anda semua ni. Bagus, kita memang perlu berdakwah. Aha. Insan sesama insan. Itu saya tahu. Tahu juga. Selagi kita hidup ni, ya, tuan-tuan, ya, kita memang kena berdakwah. Sebab kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Huraikan. Kalau tidak orang tak faham kat rumah tu. Memang saya nak huraikan. Sabar boleh. Dia ni. Lu faham, brother? Ustaz. Kau pancung kepala lu. Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya Ustaz Adam. Bukan syak. Salah karakter. Ya, kubur masing-masing. Masya Allah. Bayangkan kalau kubur ramai-ramai. Jawab kena ramai-ramai. Silap-silap jawapan sama boleh tiru. Masya Allah. Dah. Dari tadi korang yang cakap. Macam korang lagi terror daripada Ustaz. Ustaz. Ustaz cakaplah apa yang Ustaz nak cakap tadi. Ustaz, tepi. Ustaz. Kita orang ni biasa orang marhain ni. Kalau apa saja Ustaz cakap, kita mesti percaya, kan? Itulah dia, Ustaz dah tak tahu nak cakap apa dah. Semua benda yang aku nak cakap, korang nak cakap. Korang apa kes? Kau kena ingat, sekarang ni orang, budak-budak muda, lebih pandai daripada doktor, bercakap lebih pandai daripada menteri, lebih pandai daripada orang filem. Lu dah kenapa? Ustaz, lain kali kalau nak bercakap tu ingat Tuhan sikit. Sabar, kena ingat.
Hati yang bersih itu lebih penting dari ilmu di dada. Hati kau iman, jangan kau lepaskan dari hati jari ini dan ilah Allah. Ayo semua bangkit menentang COVID. Here to break down, better shut up, sit down. Ini dalam pahlawan, jika berani kau lawan. Musuh dalam selimut tak jadi beban. Aku datang dah tak kabur bagaikan taufan. Satu lawan satu, tahan pada satu, semangat hidup bangsa bagai api, main api, ini Melayu. Jangan usir aku, pantang tujuh keturunan. Yeah, everybody come on. Hidup, hidup, hidup. Bangkit, bangkit. Bangkit, bangkit, bangkit. Hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup. Bangkit, bangkit. Terus terus seru, panjang satu, tujuh lima waktu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan disembah selain Allah. Darinya kekuatan, dariku kekurangan. Carilah kekuatan dengan mencari Tuhan. Ya Tuhan, bangsaku ada pegangan darah pahlawan. Bertuhan, bangsaku takkan aku biarkan. Bising apa engkau masih di bumi Tuhan. Ini kerajaan langit jaratan ingat. Yeah. Hidup, hidup, hidup. Bangkit, bangkit. Bangkit, 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 baby. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Bangkit, bangkit. Bangkit, bangkit, bangkit. Terus, terus, seru. Terus, terus, seru. Panjang satu. Sujud lima waktu. Satu, lima, yeah. Everybody.